Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Adit TV. Lagi sebelum selanjutnya video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Lagi sekarang saya akan bagi-bagi WhatsApp Aero versi terbaru V9.63 ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian settingan WhatsApp Aero. Nah, ini WhatsApp Aero V9.63. Dan ini WhatsApp Aero-nya unclone dan clone ya. Nah, jadi aman digunakan ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian pembaruan ya, daftar perubahan. Nah, ini daftar perubahan dari WhatsApp Aero di bahasa Inggris ya. Nah, di sini jadi kalian tinggal terjemahin aja. Ada tema, grup, having trouble ya, klik WhatsApp Aero fix. Nah, ini kalian bisa aman ya digunakan dan Play Store. Nah, jadi sebelumnya WhatsApp Aero atau WhatsApp sebelum lainnya terjadi kendala ya, ada band selama 1 jam, tapi sekarang udah diperbarui jadi aman digunakan ya. Nah, bagi kalian yang pengguna baru WhatsApp Aero, nah kita akan cek ya apa saja yang ada di WhatsApp Aero ini. Nah, di sini ada privasi ya. Nah, ini peringatan ya di atas ini. Jadi bagi pengguna WhatsApp Aero, jika kalian mengalami keterlambatan mengirim dan menerima pesan, yang ada lakukan adalah mengklik ya. Ini jadi kalian jangan gunakan semuanya ya. Jika misalkan bukan terakhir terlihat atau sekali, nanti pembantu pesan siapa yang bisa memanggil saya dan privasi custom. Nah, ini kalian bisa gunakan 2, dan untuk status sembunyikan status, harus nanti penghapus juga 2, cat ada pesan nanti hapus, berarti kan cat ambil setelah balas ya. Ini kalian bisa menggunakan 2 ya. Kontak, grup, dan broadcast. Nah, ini dan kunci WhatsApp ada sidik jari, pola, dan pin ya. Nah, ini juga kalian lupa 000 ya, ini di pada sandi kan bisa dibuat juga, dan selesai pola, selesai pengingat, dan kunci WhatsApp terpola ya. Nah, ini Aero tema, unduh temanya. Nah, ini tema Aero ada 3414 tema. Jadi untuk gunakan aja semuanya ya. Nah, jadi cocokin aja kalian menggunakan tema yang mana. Kalian juga bisa membuat tema jika kalian download ya. Di sini kalian tinggal gunakan aja temanya dengan format file zip dan XML ya. Dan untuk umum ya, ini warna, untuk warna umum. Warna umum tersedia lah, terbelakang, sebagian, warna UI, biasa sembilan navigasi. Jadi kalian bisa sesuaikan aja untuk bagian warna-warnanya ya, untuk selera kalian. Untuk gaya, nah ini untuk gaya ada auto WhatsApp, One, Facebook, Android O, sistem emoji sentimental, icon peluncuran, ubah ikon notifikasi, dia tulisan ya, custom font ya. Ini kalian bisa setting aja di sini semuanya ya. Dan kalian bisa gunakan untuk varian emojinya. Sembunyikan media dari galeri, cadangan dan pulihkan. Nah, ini kalian bagi pengguna WhatsApp Aero, bisa kalian cadangkan data kalian dan pulihkan data kalian di sini ya. Untuk pengaturan ya, ada bahasa aplikasi ya, Indonesia, dan settingan lainnya ada di sini, kalian bisa aktifin aja ya, bagian settingannya. Dan ini ada timer publik yang nanti bisa selalu online ya, kalau kalian ingin aktifkan. Sekarang kita masuk ke bagian beranda ya. Nah, untuk beranda ada header ini tampilan depannya ya. Nah, seperti ini kalian bisa setting aja untuk tampilan depannya. Bubble tab, bar style ya. Untuk ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada iOS, iStyle V2, Archimetre, Bubble Style, dan Basic Style ya. Kalian bisa setting aja ya. Label IG ya, seperti status seperti Instagram ya, stock, IG mode. Nah, ini untuk bagian warnanya. Dan untuk set bottomnya atau ukurannya, kalian bisa setting semua di sini. Set nama, kan semua ada di sini ya. Kalian sesuaikan aja ya, tinggal kalian setting aja untuk bagian headernya. Untuk baris ya, gaya rumah nih, ini kalian bisa ubah. Ada tampilan seperti Aero, Telegram, Mob. Nah, ini juga setting aja ya. Folder size ini ukurannya, board detik. Nah, ini. Dan bagian warnanya ya, line color, gesek baris, cat card. Nah, ini bisa setting aja ya. Untuk bagian warnanya juga semua sama, dan ukurannya ya. Kembang si terapung sama, ini kalian bisa aktifin. Dan untuk bagian warnanya, status, nah ini status ya, konfirmasi belum mengirim, bisa kalian aktifin. Opsi simpan dan tanda terlihat. Nah, jadi kalian bisa simpan status orang ya, misalkan status bikin video ini bisa disimpan. Nah, ini bila pembaruan untuk bagian warna, nama konten, status bar ya.
Nah, ini status bisa sampai 5 menit ya bagi pengguna WhatsApp Aero, yang jika tidak hanya 30 detik ya untuk dilihatnya. Jika misalnya aja mood update with, nah ini jika misalnya juga boldernya kartu oke warna color ya, ini warnanya. Notifikasinya, nah ini notifikasi bisa kita custom ya, ada online notifikasi, jadi kalau misalkan orang itu online jadi kelihatan ya, ketahuan. Custom tops, nah ini tops informasi ya, jika ada yang melihat status kita bakal ada pemberitahuan ya. Tops notifikasi background untuk bagian warnanya, radius atau size-nya ya. Custom size tops notifikasi box tops, nah ini kami setting aja, cerita semua ada di sini ya. Nah ini Aero Free Black ya, atau tambahannya untuk bagian warnanya, background color, headmount name. Nah ini bagian satu, ini banyak bagian warna. Kalau kalian mau nggak mau pusing ya, nggak bisa di dua ya. Kalau juga kalian selera kalian ini bisa kalian ubah warnanya. Oke, ini untuk sembunyikan pembagian obrolan, metal tape decision, ya ini blur effect, enable, update box, sudut, foto, pengubahan, baris. Nah ini kan bisa aktifin semua, dan ini tampilan atau gambarnya ya, ini kan bisa setting, tapi kameranya berubah, sekarang backgroundnya seperti ini, bisa kalian setting juga. Community, ya ini untuk community-nya, kalian bisa setting itu ya. Like eye ground, nah ini untuk warna ya, ini airplane, mode pesawat kami setting, bagi contoh aja pesawat seperti ini bisa, search icon atau pencarian ya, mode pencarian seperti ini, ini bisa setting aja ya, sesuaiin. Nah percakapan bila aksi, nah ini untuk chat ya, ini bisa setting juga kayak gelembung, nah ini kayak centang, kayak gelembung semua di sini. Gambar juga sama, gambar kotak stop ya, ini bisa setting. Jadi percakapan juga sama, translate ya semua, opsi semua ada ini untuk bagian warnanya. Pengaturan terjemah, wallpaper semua ada di sini, jadi setting untuk bagian percakapan. Aero Free Widget ya, ini layar belakang, layar kontak, layar warna teks. Nah, kita masuk ke bagian settingan. Nah ini untuk bagiannya berubah ya, pesawat, hike, pencarian, dan nah ini phone session ya, ini untuk bahasa otomatis, pesan, penjadwalan, set reply, messenger, biar dan advance ya. Untuk status, nah ini untuk status bagi contoh tuh, jadi ini bisa di download ya, kalian bisa dilihat gitu, dan ini bisa di download statusnya, nah, seperti itu ya. Dan kita bisa masuk ke bagian chat dulu ya, untuk chat kita masuk tuh, ada terjemahan ya, ada terjemahan, ada berbagai negara, kita sesuaikan aja Tamil tuh kayak gitu guys. Jadi kalian bisa setting aja nih untuk pengiriman emotion, pengubah suara ya, ini ada pengubah suara juga, fence tag, bomb, pengiriman balas, Taiwan, dan Aero. Oke jadi guys, jadi kalian bisa setting aja ya. Terima kasih, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe agar channel ini berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.